Limpasan air laut yang terjadi beberapa waktu lalu membuat sejumlah ruas jalan yang berada tidak jauh dari kawasan pesisir utara kota Pekalongan tergenang rob, seperti Jalan Pati Unus dan Jalan Semarang. Di Jalan Pati Unus ketinggian air mencapai 5 hingga 10 cm. Begitu juga di Jalan Semarang, Sampangan, Pekalongan Timur yang tergenang air sekitar 10 cm. Terlihat kondisi saluran air di kedua jalan tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana biasanya. Air berwarna coklat kehitaman ditambah beberapa sampah yang tersangkut sudah menjadi pemandangan umum setiap kali air laut meluap. Kendaraan memang masih bisa melintas, hanya saja sebagian pengendara memilih untuk menghindari hal tersebut untuk mencegah kendaraan rusak. Sebab masih ada jalan alternatif bagi pengendara roda 2 melintas baik dari arah Jalan Semarang maupun Jalan Pati Unus atau sebaliknya. Beberapa jalur alternatif yang biasa dilalui salah satunya adalah Sugihwaras Gang 6, terutama bagi pengendara sepeda motor yang hendak menuju ke arah timur. Dari arah Jalan Sultan Agung ke selatan, pengendara mengambil jalan alternatif dengan belok kiri ketika sampai di depan gedung PJA Sultan Agung, terus masuk ke jalan permukiman Sugihwaras. Kondisi itu terkadang memaksa pengguna jalan melanggar rambu satu arah, namun hal tersebut terpaksa dilakukan untuk mencegah kerusakan pada kendaraan. Yaya Ahmad, Batik TV, melaporkan.